Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Wala haula wala illa billah Kembali lagi bersama saya Rizky Permana Putra pada podcast ngaji Ngasah jiwa dan iman Spesial bulan Ramadan Pada kesempatan kali ini Alhamdulillah Masya Allah kita kedatangan Spesial guest Yaitu adalah ustadz yang mungkin Semua kita, semua dari kita ini udah pasti pada kenal Ya, beliau Uh, sampai saat ini masih awet muda dan masih tampan, masya Allah. <laughs> Itu adalah Ustadz Ahmad Reza Zaki Alia, ala Wa Ustadz. Oh iya, Syukron, Kasiron rendah menerima undangan kami datang ke sini. Ya, mudah-mudahan hadirnya antum ini menambah semangat para penonton kita dan menambah wawasan uh, kita dalam materi-materi yang akan kita bahas ini. Ya, syukuran kasihan Ustaz Reza. Gimana kabar Antum Ustaz Reza? Alhamdulillah khair Ustaz Pepe. ya. Iya. Apa aja saat bebas kita nyantai ini podcast. nah, kita kesempatan kali ini Ustaz Reza mewakili eh, mungkin pertanyaan dari banyak orang yang menanyakan yaitu menarik juga yang kita akan bahas yaitu tentang sejarah puasa Ustaz Karena kan banyak orang yang juga yang bertanya-tanya gimana sih awal pertama kali puasa itu? Apakah memang puasa itu pertama kali pada saat bulan Ramadan, perintah turun langsung. Pada saat bulan Ramadan, apa memang nabi-nabi sebelumnya itu ada puasa gitu, Satria? Jadi, karena kan hukum Islam itu uh, tidak langsung turun secara serentak sesuai dengan kebutuhan dan pada zamannya, seperti perintah, puasa, sholat, dan yang lain-lain. Nah, yang menarik nih, Satria, mungkin akan kita pertanyakan dan mudah-mudahan bisa menjadi jawaban dan wawasan buat penonton kita, yaitu adalah pada awal pertama, pertama kali sejarah puasa itu seperti apa Ustaz Reza? Tafadhol gimana kita Baik, lebih ke puasa Ramadan ya, Ustaz. Iya. Yeah. Bismillahirrahmanirrahim. Uh, Qobaila dzalika. Asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Uh, khalaqana wa sawwarana wa razaqana wa, nah, wa kana fadlullah 'alaina kabir. Wa bismillahirrahmanirrahim. mashallah anzala minas samai ma an <S şiali> uh, alhamdulillah betul memang Sejarah di awal puasa tadi yang Antum sampaikan Itu ada beberapa nabi yang sudah melakukan Sebelumnya kita pernah mendengar puasa Daud Kemudian sebelum Nabi Daud juga sudah ada puasa sebetulnya Kalau dalam kitab dalam Imam Tabra'i itu ada namanya puasa di uh, pada saat Nabi Nuh ya. Nabi Nuh alaihissalam itu puasa pada saat setelah banjir atau bahteranya itu mendarat. Jadi bahteranya itu pada saat berlabuh beliau berpuasa pada saat itu dengan umatnya dengan beberapa ya dengan beberapa makhluk yang ada uh, dalam bahtera Nabi Nuh itu pada saat itu. Itu bentuk suatu kesyukuran pada saat itu, untuk uh, bahwasannya Allah masih memberikan nikmat, nikmat, dan juga ampunan bagi umat-umatnya, atau umat pada saat itu, untuk Nabi Nuh. Itu uh, apa namanya? Masih mau ikut gitu ya? Mau ikut uh, di jalan yang benar atau di yang, disyariat, yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada saat itu? Kemudian Nabi Nuh memerintahkan pada saat itu, yaitu untuk berpuasa hanya pada saat itu saja, jadi masih jauh pada saat itu ke Islam itu masih sangat jauh sekali. Kemudian ada lagi Nabi Daud alaihi salam. Sebelumnya Nabi Nuh tuh memang dikatakan dalam satu riwayat itu Abul Bashar Asani, As bapaknya Nabi, bapaknya umat manusia kedua. Karena kan pada saat itu habis semuanya itu. Apa namanya itu? Ininya apa namanya? Manusia, manusia, manusia habis semuanya pada saat itu kan Nabi Adam, hmm. Nuh alaihi salam, kemudian tidak ada manusia lagi setelah itu kan, setelah banjir bandang itu makanya disebut Nabi Nuh Abul Bashar Asani dan beliaulah uh, orang pertama yang uh, apa namanya uh, berpuasa pada saat itu untuk kesyukuran tadi itu. Jadi menahan lapar untuk uh, Allah. Karena memang disebutkan juga dalam rukun Islam itu kan ada syahadat ya, kemudian salat, kemudian uh, zakat, kemudian puasa dan uh, haji. Mm -mm. Semua ini dari kelima ini itu sebelumnya kita runut lagi syahadat itu sebetulnya untuk diri kita masing-masing. Kemudian sholat juga demikian untuk diri kita masing-masing. Karena banyak terbukti itu pada uh, sholat ini itu banyak uh, tubuh kita itu dilancarkan kesehatannya, masalah peredaran darah dan lain-lain. Banyak dokter yang membuktikan itu, gitu. atau banyak uh, ilmuwan-ilmuwan yang sudah membuktikan. seumpama gerakan sholatnya itu ya sujudnya kakinya harus neku kemudian harus ruko yang seperti itu dan itu harus dikerjakan dengan sempurna gitu itu salah satunya saja dan itu banyak sekali yang uh, ternyata membuat uh, diri kita ini uh, makin bugar atau sehat lah seperti itu itu salah satunya sholat jadi kembali untuk diri kita kemudian zakat juga sama untuk membersihkan apa namanya itu harta kita gitu kan sehingga Uh, apa yang diberikan, dirizikkan sama Allah, kita dibuktikan bahwasannya sebagian dari harta kita juga ada hartanya orang lain, maka harus dibersihkan dengan zakat, kemudian dengan zakat khususnya, kemudian infak dan sedekah itu uh, silahkan untuk uh, tambahan pahala gitu ya, dalam rukunnya zakat, kemudian yang keempat itu puasa. Jadi, ada yang meriwayatkan bahwasannya puasa itu untuk Allah kelima rukun iman ini selain puasa itu untuk dirinya masing-masing. Haji juga sama. Karena kebutuhan kita haji itu termasuk kebutuhan manusia atau kebutuhan hamba Allah ya. Kita berhijrah ke Mekah, kemudian kita memohon mendekatkan diri dan lain-lain kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melihat beberapa sejarah dan kebudayaan Islam di sana. Sehingga kita bisa kembali lagi kepada fitrah. Makanya kan ada yang disebut haji mabrur, umrah mabrur dan lain-lain. Itu karena Uh, bisa dilihat dengan perubahannya dia. Kecuali puasa. Puasa ini memang untuk Allah Subhanahu wa taala. Jadi uh, apalagi di surat Al-Baqarah dijelaskan itu ya. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam uh, kama kutiba ala min qablikum la'allakum tattaqun. Uh, surat Al-Baqarah ayat 183 mi'ah salah Itu dijelaskan jelas bahwa pada saat zamannya Nabi Muhammad SAW, itu dianjurkan untuk berpuasa. Tapi memang sebelum itu Nabi belum berpuasa datangnya Islam itu. Pada ta pada saat uh, tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga di Mekah ya. Kan sebelum hijrah itu kan di Mekah dulu sebelum hijrah ke Madinah. Nah, itu di Madinahlah setelah hijrah ke Madinah 18 bulan atau kita tahu ya pada saat hijrah ke Madinah itu disambut ya. Disambut oleh uh, Ansor atau kaum Ansor yang asli penduduk Madinah. Kemudian kita disebutnya Muhajirin itu ya, kemudian di situ disambut. Nah, itu eh, belum mulai berpuasa, tapi Nabi sudah mulai berpuasa pada setiap bulan di tanggal 13, 14, 15. Gitu. Itu sudah mulai berpuasa di situ. Nah, itu salah satunya yang eh, mengawali pada saat itu setelah 18 bulan tinggal atau hijrah, tahun hijrah itu 18 bulan. Setelah 18 bulan hijrah, kemudian barulah Nabi menerima perintah puasa melalui ayat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Taala itu di ayat Al Baqarah 183 itu. Itu pertama kali puasa dijalankan, ia dilaksanakan puasa Ramadan itu. Makanya tahun ke Uh, dua hijri dua, dua hijri atau tiga kalau nggak salah Tuh, tahun ketiga hijriah itu ada perang uh, perang Uhud kalau nggak salah perang Badar dan lain-lain itu kan semuanya terjadi di bulan Ramadan itu di perang Badar kalau nggak salah ah iya itu terjadi pada saat kaum muslimin sedang berpuasa pada saat itu itu pertama kali saat, uh, PP untuk uh, apa namanya mulai berpuasa jadi 18 kalau tepatnya uh, 18 bulan setelah uh, hijrahnya Nabi Nabi Muhammad SAW ke Madinah ya turun ayat itu untuk berpuasa Al-Baqarah ayat 183 kemudian uh, ada lagi di kitab tarikh Nabi Muhammad SAW atau Imam uh, di oleh Imam Munawar Khalid gitu ya Khalil sebelum adanya perintah Allah itu ya Nabi sering berpuasa yang tadi itu di tanggal 13, 14, 15 bahkan di Uh, bulan di 10 10 puasa asyura. Iya, 10 apa itu kok lupa ya? 10 Muharram. Nah, di puasa asyura itu 10 Muharram. Itu sering berpuasa Nabi pada saat itu. Walaupun memang tahun Hijriah itu ya setelah Nabi kan ya. Tahun Hijriah itu kan dihitung Nabi setelah berhijrah ke Madinah, maka ada muncul tahun Hijriah itu dan ini kan oleh Utsman bin Affan. Baik, setelah itu setelah 18 bulan kemudian diwajibkan berpuasa nah disitulah e, banyak yang umat Islam itu tadi yang di, disampaikan yeah. se, secara tidak se, serentak itu yeah. secara tidak serentak gitu maksudnya karena memang kaget kalau di secara serentak kemudian harus berpuasa selama 30 hari dan lain-lain maka Nabi sudah mengawali itu dengan berpuasa setiap bulannya di apa namanya di tanggal sekitar tanggal 13 14 15 itu itu sehingga tidak kaget pada saat turunnya ayat Al-Qur'an yang perintah Allah Subhanahu wa taala untuk berpuasa di bulan Ramadan. Bahkan di ayat selanjutnya itu Syahrul Ramadan gitu kan ya ada itu di ayat selanjutnya itu itu diwajibkan untuk berpuasa dan justru di Syahrul Ramadan ini di ayat 185. di bulan puasa ini di situ penuh dengan penjelasan-penjelasan tentang Islam sehingga makanya nggak nggak wajar eh wajar saja gitu kalau kita ini umat Islam Wajar saja, pada saat bulan Ramadan itu banyak yang tadarusan, banyak yang menggali, menggali, uh, menggali, apa belajar gitu lagi tentang hadis, tentang fikih, tentang mustalahul hadis, bagaimana dulu uh, perawi-perawi, hadis Nabi, kemudian banyak sekali lah dengan sirah Nabawiyah dan Islam tersebut itu, sehingga sampai saat ini ya umat Islam terus, meng menggaungnya Ramadan itu umat Islam terus berpacu dalam beribadah di situ karena gaungnya Ramadan itu sangat besar sekali. Dan di situ banyak melatih jiwa, kemudian melatih diri, apalagi yang di pondok pesantren. Anak-anak santri gitu maksudnya ya itu. salah satunya. Jadi memang tidak diawali oleh nabi itu Nabi Muhammad itu sendiri. Jadi sebelumnya Nabi Nuh sudah, al sudah, ada. sudah ada. Nabi Nuh alaihissalam. kemudian ada puasa Daud yang kita ya. tahu kan, itu juga sudah ada. Banyak riwayat yang 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 diriwayatkan puasa Nabi Daud itu seperti apa, kemudian Nabi Nuh salah satunya tadi untuk bersyukur kesyukuran yang luar biasa Allah masih mengampuni kaumnya gitu satu oh, baik Satreza Syukuran atas penjelasannya mudah-mudahan nih jadi sekali lagi mudah-mudahan jadi wawasan buat kita ya kalaupun apa namanya kita masih ada yang belum paham segala macam sekarang banyak ya Satreza kalau kita mau apa namanya browsing browsing gitu ya Satreza gitu tapi saya rasa tadi udah lumayan jelas juga mungkin bagi kita orang-orang yang apa namanya pengen tahu secara singkat bagaimana perjalanan puasa itu sudah tergambarkan tadi yang dijelaskan oleh Ustaz Reza. Nah, berbicara Ustaz Reza dengan, dengan keutamaan puasa nih Ustaz Reza. Kita sudah tahu sejarahnya masing-masing nabi itu ada tujuannya berpuasa itu. Pada saat sebelum Nabi Muhammad. Makanya dalam Al-Qur'an itu ada la'an lakum di surat Al-Baqarah 183 itu. Di situ dikontekskan bahwa isya supaya kamu bertakwa. Nah, pasti konteks di sini Uh, pasti takwa ini kan dalam hal banyak hal gitu Pak uh, Satria Satreza ya gitu kira-kira apa keutamaan-keutamaan hmm. yang harus dilakukan oleh umat Islam selama menjalankan hmm. ibadah puasa karena kan kalau kita di, kita bicara masing-masing nabi sebelum Nabi Muhammad sudah melaksanakan puasa itu ada tujuannya hmm. nah sekarang ini sebagai umat Muslim kita tinggal meneruskan tinggal melaksanakan apa yang sudah diperintahkan oleh Allah melalui para nabi Kira-kira keutamaan yang lebih baik kita lakukan selama bulan Ramadan selain dalam konteks, kalau orang awam kan hanya membaca, "Oh, hanya untuk bertakwa." Padahal di situ luas mak apa maknanya, gitu. Setelah. tujuannya lalakum tatakun hmm. itu sudah di akhir ayat itu kan, hmm. di satu delapan hmm. jadi pada saat puasa ini hmm. ya, oh, diharapkan umat manusia itu agar bertakwa atau bertambah ketakwaannya. Takwa, saya mau balik ya, dulu ya. Anak-anak mau balik dulu ke ini. Takwa itu ya, apa. seperti apa gitu kan? Takwa ini kan sebuah uh, al khawf kalau bahasa. Diistilahinya itu takwa itu al, -al khawf oh. gitu. Iya khawf. Ya, rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala untuk tidak apa namanya, tidak melanggar larangannya gitu kan. Dan harus menjalankan syariatnya atau yang diperintahkan Allah Subhanahu wa ta'ala jadi takwa itu sendiri maknanya al khawf gitu kan. Al khawf ini bisa didapatkan la'allakum. Makanya kenapa kalimatnya la'allakum? Semoga kalian itu bertakwa atau mudah-mudahan kalian bertakwa atau hanya ya mudah-mudahan kalian berpikir atau bertakwa. Tadi itu kan kalau la'allakum tatafakkarun. Ya, bagi orang-orang yang berpikir. Kemudian kalau ini yang bertakwa. Jadi pada bulan Ramadan juga ada. Banyak juga manusia atau umat Islam juga yang uh, beberapa diantaranya lupa gitu bawasannya bulan puasa itu bukan hanya sekedar saja menahan lapar itu dan haus, ya. dan haus gitu itu kan salah satunya saja satu PP ya itu maksudnya dimaksudkan untuk hawa nafsu juga harus teratur nafsu kita tuh bisa diatur teratur dengan berpuasa itu banyak banget kesehatan kan dalam berpuasa itu kemudian kita juga menahan dari segala perbuatan perkataan min kaul awamal dan lain-lain agar tidak Keluar dari konteks ketakwaan tadi, itu tujuannya tadi itu ketakwaan, sehingga banyak sekali yang disampaikan tadi. Itu bahwasannya Nabi Muhammad SAW pada saat apa namanya itu beribadah, masuk memasuki bulan sebelum memasuki bulan Ramadan, itu sudah mulai kegiatannya ya, yaitu bersedekah. Jadi, syakban, kemudian rojab syakban itu sudah mulai banyak. tuh jadi saking gembiranya menyambut Ramadan Sudah banyak kegiatan pada saat itu Para sahabat itu Seperti bersedekah Bahkan di bulan Syaban itu Nabi itu berpuasa Bahkan hampir full puasanya itu Ada sahabat yang mengatakan Bertanya kepada Nabi Muhammad SAW Ya Rasul Saya itu nggak pernah melihat Anda berpuasa sedemikian banyak Di bulan-bulan selain bulan ini gitu, Selain bulan Syaban ini Akhirnya Rasul menjawab pada saat itu Beliau bersabda, ya bulan Syaban itu bulan yang banyak dilupakan oleh manusia antara Rajab dan Ramad dan antara Rajab dan Ramadan kan Syaban itu. Bulan Syaban itu bulan dimana Allah itu mengangkat semua dan melipat gandakan, mengangkat dan melipat gandakan semua perbuatan dan amal manusia. Sehingga pada saat diangkat amalnya, kemudian pada saat beramal soleh, dilipat gandakan amalnya, Rasulullah itu suka pada saat diangkat itu beliau dalam berkeadaan berpuasa, dalam keadaan berpuasa. Makanya syaban itu beliau, makanya kita kenal juga banyak ya nisfu syaban. Yeah. Itu sudah memasuki Ramadan. Banyak yang sedekah, banyak yang uh, berinfak dan lain-lain di bulan tersebut. Gitu. Untuk menyambut bulan Ramadan. Dan satu doa yang sering uh, digaungkan para ulama dulu dan juga Nabi Muhammad SAW, Allah mabariklah kita sering dengar kok Allah mabariklah nafir wa syaban wa ramadan itu saking gembiranya menyambut bulan ramadan dan betul betul ingin bertemu bulan ramadan maka ada tambahan kalimat tadi itu atau kalimatnya ada tadi terakhir itu wa balikna ramadan karena banyak juga orang yang sudah melakukan raja di sudah uh, beramal di raja kemudian syaban tidak bertemu dengan Ramadan. Mungkin karena Allah lebih sayang ya, ya diambil dahulu gitu. Maka keutamaan-keutamaan di bulan Ramadan itu sangat luar biasa gitu. Salah satunya pahala dilipat gandakan. Keberkahan lagi tuh, penuh ampunan. Kemudian dibukakannya pintu surga, kemudian ditutup pintu neraka, kemudian adanya uh, Lailatul Qadar di 10 10 hari terakhir itu kalau nggak salah ya. Ya, 10 hari bulan Ramadan itu kan. Kemudian ada juga uh, diturunkannya Al-Qur'an kemudian oh banyak sekali copet itu keutamaannya di bulan Ramadan tuh Ke, doa yang mustajab juga sama di bulan Ramadan apalagi seorang musafir ya musafir tuh doanya mustajab musafir itu karena di, 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 beberapa hadis meriwayatkan doa orang mustajab itu ya salah satunya musafir Iya pada saat kita musafir apalagi musafirnya ke Mekah atau Umroh pada saat Umroh itu kita berdoa itu itu mustajab insya Allah kemudian sama bulan ijtihad dan penuh perjuangan Ramadan ini kalau kita maknai, apalagi di pondok pesantren, di pondok pesantren itu dimanapun pondoknya ya, itu banyak kesempatan kita untuk mengambil ibroh di Ramadan itu. Kalau kita manfaatkan betul-betul, nggak, -betul, bukan nggak mungkin, tapi pasti gitu. Ketakwaan tadi kita itu kepada Allah Subhanahu Wa Taala akan bertambah. Dosa-dosa apalagi di bulan tersebut itu kita banyak minta ampunan karena bulan penuh ampunan di situ itu maghfirahnya masya Allah jadi kalau kita bayangkan kita sujud gitu ini kan kepala ini paling mulia ya tapi kalau sama di hadapan Allah tuh harus ditaruh di bawah gitu harus ditaruh di bawah sehingga apapun yang kita masalah pikirkan yang kita punya masalah gitu itu bisa luluh bisa luruh ya kemudian di hadapan Allah bisa luruh sehingga Orang yang betul-betul khusyuk dalam menjalankan ibadah sholat Kemudian sholat rawatib dan lain-lain nah, -lain. Sunnah dibanyakan itu di Ramadan Tadarus Al-Quran Insya Allah Allah memberikan ketenangan di situ Masalah terlupakan Atau bahkan Allah memberikan solusinya gitu. Itu salah satunya keutamaan di bulan Ramadan Banyak sekali Ustaz Bapak Untuk bulan Ramadan itu Eh santri-santri sini juga Atau santri-santri di pondok santri manapun Itu juga sama Harusnya bisa memaksimalkan bulan Ramadan di pondoknya dengan bertadarus, dengan berkegiatan seumpama. Salah satunya kegiatan juga salah satu ibadah itu kan, ibadah germah doh, berkegiatan di pondok pesantren seumpama, tadarus dan lai, yang lain-lain. Dulu banyak ulama pada saat masuk bulan Ramadan itu meninggalkan kegiatan apapun. Sekelas taklim, dulu kan ada taklim halakoh dan lain-lain, itu ditinggalkan. Jadi di halako di itu uh, digantikan dengan baca Al-Quran. Jadi diminta untuk mengambil Al-Quran tuh anggota halako itu, kemudian tadarus bersama. Dan itu banyak sekali para ulama, para sahabat yang tadarus Al-Quran. Itu mutskin insyaallah kalau tadarus Al-Quran itu betul-betul pada saat bulan Ramadan itu betul-betul memang uh, sering dilakukan uh, para salafus soleh dulu, para ulama terdahulu banyak sekali lah yang keutamaan di bulan Ramadan khususnya di uh, per, di akhir Ramadan 10 hari terakhir itu Harus benar-benar mencari manfaat nah gitu kan di sana di dalamnya. Ya, itu sudah cukup menjawab fungsi Reza luar biasa jawaban antum. Jadi membuka kita bahwa ternyata di konteks alaikum tatakun itu untuk mencapai level itu banyak sekali untuk yang bisa kita laksanakan Ustaz ya. ya gitu. lah. Artinya tadi kita sudah bahas dari awal tentang sejarah uh, puasa itu pertama kali bagaimana kita sudah mendapatkan jawabannya juga. Yang kedua adalah keutamaan di dalamnya yang begitu banyak gitu. Nah sekarang kira-kira Satreza, nih pertanyaan terakhir sebelum sesi penutup hikmah yang bisa kita ambil sebagai umat Muslim dalam menjalankan ibadah puasa ini ya agar menjadi bukan sekedar kan kebanyakan orang sekarang ini puasa tapi yang ditungguin malah lebarannya justru momentum puasa ini kira-kira apa yang hikmah yang bisa diambil untuk memanfaatkan 30 hari yang memang benar-benar belum tentu ya, ya. di masa yang akan datang kita akan ketemu lagi bahkan di tahun depan pun kita nggak itu masih rahasia Allah bagaimana hikmahnya harus memahami makna bulan puasa itu sendiri sebetulnya kita berpuasa selama 30 hari berturut-turut kemudian di dalamnya itu harus betul sampai ke tujuannya takwa tadi itu. Kemudian persiapan untuk kembali kepada fitrah. Ini jangan lupa jadi nyambungkan ya. Rajab, Sya'ban, kemudian Ramadan, kemudian masuk lagi bulan Syawal. Di Syawal itu kan Idul Fitri, eh ya namanya Aid, Aid fitrah. Kembali, kembali kepada fitrah. Ke fitrah. Ke kesucian. Iya kesucian kepada yang fitrah. Hmm. Itu seperti Uh, kita ini manusia dilahirkan, uh, ya terakhir kemari gitu kan, ya yuladu gitu kan dalam dalam keadaan bersih, suci lah intinya. Nah ini penting kita pahami di bulan-bulan ini. Makanya setiap bulan di dalam hijriah itu di dalam kalender muslim itu banyak kejadian-kejadian yang harus kita pahami. Kalau di syaban sama ramadan tadi itu, ya itu ya bulan penuh ampunan, kemudian keberkahan di mana di apa namanya dikabulkan artinya seorang muslim kita semuanya usiku mau iya ya itu semuanya harus memaksimalkan kualitas ibadah kita gitu dan harus menggugurkan harus meminta ampun kepada Allah untuk menggugurkan dosa-dosa kita sebelumnya gitu makanya kenapa harus banyak sujud banyak tadarus ya kemudian banyak banyak memohon ampun Allah mainakan ta'afun karim ya karim ilakhirih itu kan digaungkan terus pada saat bulan Ramadan. Artinya pada saat beranjak ke bulan Syawal, beranjak ke bulan Syawal itu kita betul-betul kembali kepada yang fitr tadi itu. Termasuk uh, sebelum puasa itu kan tadi ada zakat ya. Sebelum masuk ke zakat ini luar biasa ya, masya Allah. Baginda kita Nabi Muhammad SAW, Allah itu mewajibkan kepada setiap orang yang mampu melaksanakan zakat untuk berzakat. Karena beliau tahu di hari Aid Fitr itu nggak boleh saja orang kaya yang merasakan kebahagiaan kembali ke fitrah itu. Jadi masyarakat-masyarakat di samping kanan kiri juga harus bisa merasakan yang tidak mampu khususnya. Makanya paling paling betul memang sudah kalau menurut saya ya itu sudah ajaran Islam kalau seumpama diberlakukan di pesantren kemudian uh, di uh, negara atau negara manapun ya hukum zakat tadi itu jadi membersihkan orang-orang yang kaya dari apa ya dari hartanya Insya Allah nggak ada orang miskin kemudian da, tapi dengan tetap apa uh, dengan arahan ya jadi zakatnya diarahkan ini untuk apa untuk apa untuk apa sehingga orang-orang yang di bawah juga terdidik itu oh ini nanti akan diinvestkan atau ini akan dipakai kebutuhan pokoknya atau apapun lah sehingga juga berkembang. Nah itu kalau itu berjalan dengan baik itu uh, hukum Islam tadi ya, rukun rukun Islam tadi itu yang kelima itu, Insya Allah semuanya sejahtera makmur. Itu. Ya gitu Satria luar biasa. Wah banyak banget nih ya ilmu kita hari ini. Ya mudah-mudahan para pecinta podcast ngaji nih yang uh, Nonton dari tadi nih kita mendapatkan satu ilmu sejarah, yang kedua kita uh, tahu bagaimana konsep ketakwaan kepada Tuhan itu sendiri dalam surat al-baqarah tadi, yang ketiga kita dapat hikmahnya. jadi kita berpuasa di bulan ramadan ini benar-benar mencari keridoan ketakwaan kita kepada Allah, mencari pahala sebanyak-banyaknya supaya yang momentum lebaran ini bukan cuman momentum hanya sekedar merayakan lebaran gitu, karena kan tidak semua manusia sama kondisinya beruntung Makanya disitulah ada zakat tadi Untuk membantu, untuk menyenangkan Para kaum-kaum uh, yang memang Sudah layak mendapatkan Kategori zakat tadi sama -sama. Gitu. Uh. Jadi sama-sama Merasakan kebahagiaan itu Mudah-mudahan kita termasuk uh, Golongan umat muslim Yang senantiasa Bertakwa kepada Allah Senantiasa memanfaatkan Bulan suci Ramadan ini dengan Uh, melakukan kegiatan-kegiatan positif yang sudah diajarkan para nabi-nabi kita terdahulu. Satu lagi, Sat, Rizki. Saya teringat, karena teringat seperti ini. Uh, jadi memperbanyak Maghfirah ya di bulan puasa itu. Kemudian uh, ada beberapa ulama yang menyampaikan juga makanya pada saat tarawih itu doanya, doanya ada doanya itu yang Allahumma inna nas'aluka ridhaqu wal jannah itu penting, karena kita ini lupa. Kadang-kadang lupa, minta sama Allah itu banyak sekali di bulan Ramadan itu ya. Tapi lupa, kalau Allah itu zat yang Maha Mengasih dan Maha Mengetahui permasalahan apapun, Fi hazil kainat atau di alam semesta ini, maka yang paling penting sebetulnya meminta ridha Allah itu ridhanya, sehingga kita bisa dapat meridhoi diri ini untuk red untuk ridho apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya ada kalimat yang irdo bima qasam Allah gitu. Apapun yang kita lakukan, apapun yang kita dapatkan, itu cara salah satu cara bersyukur. Betul. Jadi irdo bima qasam Allah. Makanya selalu mintanya Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah dan dan jannahmu kan wa na'udzubika min wa Kan makanya banyak uh, banyak uh, ada hadis gitu ya yang uh, atau ya. banyak Ri, uh, riwayat, ada juga yang Allah langsung masukkan ke surga dan lain-lain. Itu kan karena ridhonya, karena kehendaknya. Maka kehendak itulah yang uh, kita harapkan. Dan itu mungkin nggak di bulan Ramadan saja. Di lain waktu, lain so pada saat sholat, pada yang lain, ya kita mintakan untuk ridhonya Allah subhanahu wa ta'ala itu. Itu penting sekali. apalagi arti semuanya tanpa ridho Betul, betul. karena kan yang namanya kehendak Allah tidak selamanya kehendaknya itu sesuai dengan kemauan kita karena Allah kan lebih tahu apa yang kita butuhkan bukan apa yang kita inginkan bahkan kadang Allah tuh memberitahu kepada kita bahwa kamu tuh nggak begini mestinya jadi kadang memberikan kita ujian cobaan kehendaknya kita jangan sampai merasa tidak adil ya saya bahwa sejauh Allah menjelaskan bahwa rencana kita itu sampah itu rencana kita itu nggak benar makanya Allah kasih tahu kasih gagal dulu biar kita paham ya, balik lagi ke konteks layu kalifullah nafsunilah usaha. usaha gitu Allah tidak akan menguji hamba di luar batas kemampuan yaitu itu semuanya gitu ustadz mm. ya. artinya makanya kalau kita sudah ridho tadi itu mm. sumpah Allah kita doanya seperti itu itu kan secara tidak langsung mm. kita harus ridho apa yang Allah berikan juga dan itu banyak hikmahnya mm. kayak santri ada santri yang datang mm. uh, dan itu baru nyadar sudah alumni nih mm. jadi datang tuh Ustaz, alhamdulillah saya dulu padahal nggak suka Dipondokin sama iya. sama sama ah. bapak sama ibu ah. gitu kan ke masuk ke pondok tapi saya baru nyadar sekarang hmm. pertanyaan anak pada saat, pada saat itu ke alumni itu kamu gimana Ridong nggak uh, pada saat dimasukkan uh, sampai saat ini tuh Ridong nggak hmm. sama orang tua kamu pada saat itu alhamdulillah saat ya justru dengan keridhoan itu muncul hikmahnya sekarang hmm. orang tuh nggak akan nggak akan pernah puas ya namanya manusia ya manusiawi nggak akan pernah puas tapi kalau orang sudah uh, meridoi apa yang Allah berikan walaupun tidak sesuai dengan keinginan ingat ya bukan kebutuhan tapi dengan keinginannya kalau dia mau berpikir itu mesti akan ada hikmahnya terbuka hikmah itu tapi kalau udah kolbunnya itu sakit atau mati itu nggak bisa kebuka tuh hikmah apapun karena kan itu harus dijaga gitu. Ya. Rasulullah SAW pernah bersabda, Ala fa'inna fil jasadi mudghah. Jadi ada di dalam hati kita itu segumpal darah. Hmm. Hati itu kan bergumpal, itu kan darah yang bergumpal ya, bukan daging ya, tapi darah yang bergumpal ya menyerupai daging juga. Idza saluhat al tadi itu, kalau benar idza saluhat ya saluhal kulluh Lakin idza fasadat fasadat fasadal jasadukullu. kulluh kalau itu rusak, artinya itu nurani kita. Kalau itu rusak, ya itu akan rusak, akan rusak semuanya. Kegiatan kita sehari-hari, pola pikir kita, kemudian akal sehat kita itu juga akan rusak kalau hatinya nggak benar. Tapi kalau itu benar hatinya, katanya atau Rasul kan, maka semuanya akan benar juga. Artinya ini harus betul-betul di dunia, Niatnya diperbaharui lagi, tathirun nufus, disucikan lagi, ya lewat sholat, lewat taubat, lewat yang lain-lain. Kemudian ya itu yang menjadi, nah itu salah satu kegiatan juga yang harusnya di bulan Ramadan itu ditambahkan. Sehingga dapat banyak. Fadilahnya, manfaatnya dapat banyak, hikmahnya gitu. Ya, kita kalau lanjut nih, Ustaz Reza. Kalau nggak potong durasi dua jam kita gitu ini setraza kayak masih banyak sebenarnya masih pengen kita tanyakan cuman apa namanya Berhubung durasi setraza iya. <laughs> nanti kita Lalu bincang ya kita bincang-bincang lagi mudah-mudahan nanti teman-teman uh, podcast ngaji ya bisa apa namanya request apa kira-kira nih uh, the next time yang kita bahas gitu kan yang menjadi pertanyaan gitu kan karena kan tentunya tujuan kita mengadakan kegiatan ini uh, usi nafsi gitu loh artinya kita juga bukan berarti kita ini adalah yang paling tahu paling benar saling sama-sama tawasobil hak wa tawasobil sabar ya mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Ustaz Reza ini menjadi jariah buat antum Ustaz Reza ya menjadi warokallahu fikum insyaallah wa yakum wa ayakum Uh, dan menjadi wawasan juga buat kita semua sama-sama belajar. Ya kami juga mohon maaf jika ada kurangan dalam penyampaian kita. Mudah-mudahan yang yang jelas tujuan kita adalah untuk menyampaikan uh, kebaikan dan manfaat. Mungkin Sekran Satreza nih kita tutup podcast kita kali ini. Mungkin apa kuat terakhir Satreza untuk menutup ini apa ya <laughs> yang mantap gitu. <laughs> kalau melihat Santri ya, um. di pondok pesantren itu, ini pesan buat santri-santri sudah jadi alumni Sebetulnya, yeah. di pondok pesantren itu, memang kita nggak sadar secara tidak langsung dididik oleh uh, para guru, para satir, dan ustadz dalam kiai kan di sini itu, sehingga kiai pun tinggal 24 jam di sini, sebulan sekali, bahkan sebulan dua kali, ada pengarahan dari kiai-nya langsung atau bahkan dikekang sumpama ada bahasa dikekang wah di pondok pesantren disiplinnya dan lain-lain sebetulnya itu membiasakan diri kita untuk belajar susah maksudnya kita nggak tahu di luar itu kita hidupnya di atas terus apa enggak Allah yang maha tahu nah itu bisa jadi bekal buat kita juga apalagi apalagi di ini sudah tahun-tahun mau ke belakang ini kan yeah. Digitalisasi cepat banget ya, uh, itu salah satu yang harus kita antisipasi juga, sehingga pada saat keluar pondok itu salah satunya tadi yang alumni sampaikan, saat saya bersyukur uh, pernah di apa namanya dinasihati atau diberikan mau izah hasana sama asatid rutin tiap minggu tiap bulan itu bekal mereka ternyata untuk menjadi prinsip hidup di luar falsafah falsafah tadi itu. Makanya kalau di pondok itu kan falsafah itu diceritakan atau di, di apa dijelas dijelaskan hmm. seperti uh, malas uh, lambat tertinggal malas tertindas berhenti mati gitu kan Wah, itu malas aja tertindas gitu kan lambat tertinggal apalagi kita mati iya apalagi berhenti kita nggak bergerak itu mati ada taharok faina filharoka, baroka kemudian apalagi itu banyaklah banyak lah keberkahan dan lain-lain itu kan akhirnya berkah buat alumni alumni kita yang di luar gitu, sehingga mereka bisa merasakan uh, berkiprah di masyarakat yang hakik itu ya seperti ini ada pegangannya gitu, gitu. Jadi alumni yang bermanfaat dan selalu ingat pesan-pesan asatid, pesan-pesan kiai yang pastinya itu jadi pedoman hidup uh, untuk kita menjalani tantangan di masa depan. Ya, terima kasih para penonton podcast ngaji. Sampai jumpa di podcast ngaji berikutnya. Saya Rizky Permana Putra, undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullah wabarakatuh. Semang.